Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berikan video tutorial bagaimana cara mengupload video status di WhatsApp sampai berdurasi 5 menit. Seperti yang teman-teman tahu, apabila kita ingin mengupload video status di WhatsApp, itu terbatas menjadi 30 detik per video atau per postingannya ya. Nah, ada nggak sih cara agar kita bisa memposting video status di WhatsApp itu lebih dari 30 detik atau bahkan sampai 5 menit? Itu ada ya teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum menginstal aplikasi WhatsApp keren ini, silakan teman-teman download dan install terlebih dahulu ya. Link download aplikasi serta video tutorial cara penginstalannya sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah. Silakan teman-teman download dan install. Oke, jika sudah kita buka WhatsApp-nya. Nah, di sini jika kita mau memposting status video itu terbatas menjadi 30 detik ya per postingannya ya. Dan ini video saya berdurasi 1 menit. Oke. Bagi sekarang bagaimana caranya kita ubah agar bisa satu postingan ini sampai 1 menit lebih atau sampai 5 menit. Oke, sekarang teman-teman kembali aja. Kita ke beranda. Oke, di sini teman klik titik 3 di pojok kanan atas. Teman-teman pilih Format Mode. Teman-teman pilih Universal. Teman-teman pilih Mode. Teman-teman scroll ke bawah. Oke, di sini ya. Paling bawah ada 5 menit status. Ini teman-teman centang aja. Dengan begitu kita bisa mengupdate status video di WhatsApp sampai 5 menit. Oke, sekarang kita coba. Kita kembali. Dan kita coba lagi. Oke. Ini ya. 59 detik dalam sekali posting ya teman-teman. Tapi saya nggak akan posting yang ini, terlalu pendek. Kita coba yang lain aja. Saya ada video trailer Avenger ya. Kita lihat di sini durasinya 2 menit 25 detik ya. Oke, sekarang kita coba posting ke status WhatsApp. Di WhatsApp kita klik status. Oke, dan di sini ya 2 menit 25 detik langsung sekali posting ya teman-teman ya. Oke, di sini langsung kita tekan kirim atau posting saja. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, masih mengirim ya. Dan selesai. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini video trailer Avenger 4-nya sudah terposting ya teman-teman. Dan ini full 2 menit 25 detik dalam satu postingan. Bisa teman-teman lihat aja di sini. Ini panjang dan agak lama ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jika teman-teman tertarik dan penasaran, langsung dicoba aja, download dan install aplikasi WhatsApp keren. Oke, sekian video tutorial dari saya. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya selanjutnya. Thanks for watching. Don't worry, be happy. See you.